kita sembang pasal ialah keadaan Liga. Liga ni kita mana penghujung bila nak mula sekarang ni. So kita nak tahu sendirilah daripada individu yang paling tepat yang sedang bersaing dalam Liga. Tengah sedap tu, Felda. Coach ni respon. Liga, kalau pada coach lah. Apa ni macam mana? Saya rasa, bungka tak ada penonton. Saya rasa yang paling penting biar semua selamat dulu. Baru Liga ni sambung. Semua kena make sure selamat. Bukan bola sepak je, semualah. Daripada segi kesihatan lah. Lepas tu paling penting sekali. Let's say kata Liga sambung, tak ada penonton. Saya rasa boleh dimainkan tak ada penonton. Should be no problem. Tapi semua orang kena pergi extra mile sikit. Macam contoh lah. Instead of kita tunjuk video je, instead of kita tunjuk match je, mungkin kita boleh allow ke management untuk masuk dressing room, tengok coach tu cakap apa masa meeting. So kita pergi banyak sikit. Sebab kalau setakat tengok match je, saya rasa semua macam okay tengok match kan. So kita hidupkan diorang punya rasa nak tahu tu lagi banyak. So untuk attract. So ini saya punya kepala otak je lah macam tu. Rasa tak sure betul tak betul. Contoh so first, saya rasa yang kita patut automatically cancel the Liga lah. Saya tak rasa kita automatic boleh cancel the Liga. Tapi saya nak Liga tu dimainkan ketika semuanya telah selamat. Tak ada jangkitan sehingga satu orang pun selagi. Macam itulah. Coach, saya nak tanya satu soalan yang paling penting. Saya rasa semua penonton-penonton kat luar sana pun nak tahu juga. Apa implikasinya jikalau Liga dibatalkan, segalanya dibatalkan untuk musim ini, untuk pasukan-pasukan seperti Felda United dari segi pekerja-pekerja, dari segi staff, dari segi player, dari segi coach ni? Saya rasa banyak, kesan dia macam banyak in terms of macam contract, in terms of preparations, in terms of kita pun bukan cerita pasal Super League je daripada Liga President Cup belia. So at least kat situ ada lebih kurang dalam 60 player, 70 players. Coaches pun dalam 20-30 orang. So lebih kita borak pasal 100 orang di Felda tu. So kalau cancel, kalau everything cancel, saya tak sure how Felda, how kita nak, bukan Felda je lah, tim-tim lain nak maintain. Tapi setahu saya, kebanyakan pasukan, diorang bergantung pada kita kata macam is yearly budget tau. Basically kebanyakan pasukan, saya tak kata Felda je, semua team, mungkin most team dah ada budget untuk setahun. So isu dia sekarang is tahun depan sebenarnya. Saya tak nampak tahun ni, saya nampak tahun depan. Okay. Season yang akan datang. Saya nak tanya satu benda je coach. Saya benda lain okay. Saya tak nak tahu. Saya pasal Liga sambung ke tak sambung ke, itu jawapan coach tak boleh bagi. FAM je yang boleh sebut ataupun MFL je boleh sebut benda tu, betul tak? Betul betul. Saya nak tanya coach satu je. So far gaji coach dah effect belum? belum. Korang nak makan apa saya hantar? Okay, alhamdulillah. Itu dia nak tahu. Okay, kita rambut di, mampu beli lagi. Kita dekat tak ada masalah tu setakat ni. Okay, alright. Tak, sebab kita, saya rasa coach pun tahu ada team yang dah start berperang dengan player tak nak, team nak potong, faham tak? So saya mengharapkan coach tak terkonor lah. saya rasa banyak team yang tersangkut je tu, which is team yang sebelum ni pun dah ada masalah. Saya rasa lah, pendapat saya. Mungkin Melaka ke, kita tak tahu kan. Tak apa, coach tak sebut, macam, saya sebut. Tapi macam easy target lah benda ni. Macam senang lah. Oh, okay, 2 minggu Liga stop, terus tutup gaji. Potong gaji. Saya rasa kena ada menang-menang sikit lah. Betul. Setuju. Semua adalah manusia. Semua adalah orang. Dayang, yeah. Tak tahu apa Dayang? Tak, saya macam tengah amik sebab botak ni macam dia tanya soalan macam headshot tau. Macam like, weh, kenapa ni botak? Tapi okey lah. Pasal gaji ni, I tak tahulah. I tak adalah nak jadi pesimis. Tapi kita kena kekal optimistik kan. Sebab FAM dengan MFL pun dah potong gaji. So, I macam tak tahulah yang lain nanti macam mana. So, I tak berani nak cakap apa. No comment from Dayang.